Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi dalam OB TV. Jadi seperti biasa, kita masih lagi bersiaran daripada rumah. Betul tu Nasha, dan kita juga akan kongsikan dua kisah yang menarik seperti biasa minggu ini. Dan kisah pertama apa tu Pika? Kisah pertama kita ada kisah kekanda Remy Ishak kita dah pun berkahwin. Ha. Dan kisah kedua kita ada kisah apa tu Dan? Kisah kedua pula adalah tentang satu video yang viral. Ini mengenai seorang wartawan yang basah lencun. Si ada video parody tau. Nak tahu tentang apa? Jom kita tengok OB TV. Jom. Okay guys, berita pertama kita pada OB TV episod ini, saya nak berkongsi kisah yang sedih. Bukan saja saya yang sedih, rasanya semua wanita sedih. Ha, rata-ratanya menangis di tepi bucu katil apabila hero Malaya Remy Ishak dah berkahwin. Tersasul ai. Kan Pika, sebab kalau tengok video dekat TikTok, video dekat Instagram, ramai yang berkongsi diorang sangat-sangat kecewa. Ada yang saya terbaca dekat komen Instagram ni, dia kata ini bukan Remy Ishak ni, Remy is hurt me. Sabar Pika, orang kata jodoh Remy Ishak dah sampai, kita doa yang baik-baik lah untuk dia. Macam Pika cakap tadi, selepas 8 tahun mengenali hati budi, akhirnya Remy pasti bahawa isterinya Eza adalah the one. Macam tu. Tapi Remy berkongsi bahawa banyak cabaran dan dugaan sebelum Remy sah bergelar suami. Ya, betul tu. Dan menurut Remy Ishak sendiri, dia kata banyaklah jatuh bangun, pahit manis sepanjang tempoh perkenalan diorang yang 8 tahun tu kan. Tapi macam mana pun, setiap kali Remy ada masalah ke apa ke, Eza ni lah yang akan sentiasa berada di sisinya. Sebab itulah dia cakap, she is the one lah, sweet gitu. Kalau belum kahwin, asyiklah duk tanya bila nak kahwin. Bila dah kahwin, tanya pula lah bila nak dapat anak. Tetapi Remy adalah beritahu bahawa dia belum ada perancangan lagi untuk meniman cahaya mata, terutama sekali musim COVID ni kan. Yes, menurut Remy, dia ingin fokus terhadap kehidupannya bersama Eza sebelum bergelar ibu dan bapa lah. Nak menstabilkan ekonomi dulu, macam tu katanya. Remy berkata dunia pun tak stabil lagi sekarang ni. Begitu juga ekonomi dan situasi politik negara. Sepanjang tempoh 2 tahun akan datang, kita relax dulu. Tak perlu memikirkan soal anak-anak. Tapi kalau dah Allah kurniakan, alhamdulillah, kata Remy. Betul macam tu. Dan kami daripada OB TV ingin mengucapkan selamat pengantin baru dan tahniah kepada Remy Ishak dan juga isteri. Semoga perkahwinan ini sehingga ke jannah. Okey guys, berita yang seterusnya, ia mengenai satu insiden yang viral baru-baru ni ketika live di TV. Mengenai seorang wartawan TV3 yang membuat liputan di kawasan kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa yang sangat viral ni Patch? Cuba cerita sikit. Viral kan, sebab sewaktu dia membuat liputan tu memang tengah hujan ribut. Sampai nak melayang dah payung yang dia pegang time tu. Tapi walau apa pun, memang tabik lah dengan wartawan yang bernama Juliana Sharin ni. Walaupun dalam keadaan macam tu, dia masih teruskan kerja. Sangat committed. Menerusi Instagram Juliana ni, dia berkongsi yang 10 minit sebelum kejadian berkenaan terjadi, penerbit dia dah mengarahkan untuk dia standby, bersedia di talian. Tapi masa tu langit masih lagi cerah. Tahu-tahu hujan di tengah jalan. Tapi selepas sahaja video tu viral, ramailah bertanyakan keadaan mereka. Menerusi Instagram, Juliana memberitahu, terima kasih ambil berat, saya dan kru okey-okey saja, baik-baik. Terima kasih kerana menonton. Yelah tu betul. Macam mana nak buat kan, cuaca ni kita tak boleh ramal. Kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas macam duduk dalam microwave. Jadi kita yang bekerja tu kena bersabar dan harus melaluinya lah. Yes, dan tak berakhir di situ Dan. Lepas je video liputan Juliana ni viral, ramai yang mula buat parody di TikTok. Tahu je lah kita punya rakyat kan memang laju bila nak buat parody di TikTok ni. Alahai korang. Biasalah tengah-tengah lockdown ni kan, semua orang rakyat Malaysia ni cuba untuk nak menghiburkan hati each other katanya. Yang penting sekarang ni, sis Juliana ni dah terkenal satu Malaysia. Gitu. Sekian saja OB TV minggu ini. Untuk artikel-artikel yang menarik, korang boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Oh Bulan Official kami, kerana subscribe itu adalah percuma sahaja. Yes, dan sekali lagi kita ingatkan bahawa OB TV bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 minit petang hanya di TV9. Dan dengan itu saya Patch Mono. Saya Daniel Nawawi. Saya Nasha Nazari. Saya Syafiqa Suhaimi. Sampai berjumpa lagi. Bye. 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 Bye.